يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. سموها إخوان وأخوات رحمهم الله. Malam hari ini kita kembali menghadirkan diri kita untuk bergabung dengan kafilah keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang gersang Karbala. Kita bergabung melewati lorong-lorong waktu bersama dengan kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita terpisah jarak, ruang dan waktu, tetapi ruh kita yang melampaui batas, yang tidak ada sekat yang membatasinya. Dapat merasakan kehadiran Imam Husin bersama dengan kita. Ada pelajaran yang tentu saja sangat luar biasa dari peristiwa Karbala. Para penulis menuliskan sepanjang sejarah tentang beragam kisah epik, kisah kepahlawanan, kisah kegagahan, dan kisah kebejatan dari peristiwa Karbala ini. Ada banyak ulama yang menggambarkan dari konteks sejarah tentang peristiwa yang terjadi di Padang Karbala. Ada banyak sekali para filosof yang menggambarkan beragam makna yang sangat dalam dari peristiwa Karbala ini. Para penceramah, para mubaligh menghadirkan kembali peristiwa ini. Dan peristiwa ini tidak akan pernah lekang karena panas. Tidak akan pernah lapuk karena hujan. Dia akan terus ada di hati setiap orang yang merdeka. Dia akan selalu ada di hati setiap orang yang mencari cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan pada kita semua untuk mendapatkan cahaya itu dan kembali membesarkan dan menghidupkan cahaya itu dengan kehadiran kita di majelis-majelis Al-Husayni. Di antara pelajaran yang sangat penting dan mendasar adalah pelajaran kemanusiaan. Ikhwani wa akhwati bahwa problem mendasar dalam kehidupan umat manusia adalah manusia itu sendiri. Ketika kita menggambarkan tentang manusia, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak membincangkan, membicarakan tentang manusia ini. Dan telah kami hadirkan manusia ini dengan sebaik-baik komposisi sebaik-baik susunan. Betapa makhluk yang begitu luar biasa ini Allah ciptakan mengatasi seluruh makhluk yang lain. Tidak ada makhluk apapun yang dalam perwujudannya melebihi keutamaan, keunggulan, keluar biasaan makhluk yang Allah sebut sebagai manusia ini. Bahkan Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam sebagai prototipe bagi seluruh manusia yang ada ini, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujudlah kamu semua, maka seluruh malaikat itu sujud, kecuali iblis yang termasuk dalam golongan yang kafir. Ini menggambarkan betapa mulianya makhluk yang Allah ciptakan ini. Mengapa kemudian makhluk ini begitu luar biasa, begitu mulia? Ada perbedaan mendasar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Allah menciptakan iblis dari api. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses penciptaan manusia, Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, "Wa sawaituhu wa fihi min ruhi." Aku sempurnakan ciptaanku ini dan aku tiupkan ruhku. Tidak ada satu pun makhluk yang digambarkan di dalam Al-Qur'an yang Allah tiupkan ruhnya kepada makhluk ini kecuali manusia ini. Mengapa manusia ini mulia? Karena para malaikat pada hakikatnya di dalam Al-Qur'an digambarkan walahu maqamul ma Mereka hanya berada pada satu keadaan semata. Malaikat tidak bisa berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Dia hanya berada pada ketentuan atau keadaan yang memang sudah Allah paketkan untuk mereka. Malaikat Jibril mengantarkan wahyu bagi para nabi, para rasul. Sepanjang zaman kenabian, kerasulan, bahwa tugas yang dia lakukan hanyalah menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yang lain. Malaikat Israel sepanjang zaman dari mulai Adam dihadirkan sampai akhir zaman. Bekerja dalam satu pekerjaan tidak lain adalah mencabut nyawa setiap hamba ini. Demikian juga dengan para malaikat yang lain. Karena Al-Quran mengatakan, walau makomul maklum, mereka itu berada pada keadaan kedudukan yang tertentu saja. Iblis sepanjang zaman, gambaran dari nama Allah Al-Mudil yang menyesatkan. Yang bekerja tidak lain adalah untuk menyesatkan manusia sepanjang zaman sampai akhir zaman ini. Bahkan bersumpah, uyanahum ajma'in ila Aku akan goda, aku sesatkan seluruh manusia ini, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Ini sumpah iblis ketika dikeluarkan Allah dari surganya. Menunjukkan kepada kita bahwa makhluk-makhluk ini, mereka hanya berada pada konteks yang seperti itu. Tetapi manusia, Allah katakan, Wa al asma akullah. Kami ajarkan seluruh nama-nama ini kepada Adam. Ada orang bertanya kepada Imam Jafar Sodik, Ya Aba Abdullah. Ma makna Al asma, Allah Taala wa allah ma al asma Apa makna nama-nama itu? Ketika Allah berkata, kami ajarkan kepada Adam itu seluruh nama-nama. Kala -nama. Imam Jafar berkata, fa inna hal asma min asma illah. Bahwa yang dimaksud dengan nama-nama itu tidak lain adalah nama-nama Allah. -nama. Allah masukkan seluruh nama Allah itu pada diri manusia ini. Bukankah dalam hadis kursi dikatakan wa adam ala suratihi. Adam ini diciptakan dalam rupa diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang merupakan nama-nama Allah, kita akan dapati jejaknya pada diri manusia. Allah memiliki sifat ar-rahman, ar-rahim. Demikian juga manusia, dia pengasih dan penyayang. Allah memiliki nama ar-Razzaq Demikian juga manusia yang membagikan dan memberikan rezeki. Allah memiliki sifat al-alim. Manusia juga adalah makhluk yang mencari ilmu dan pengetahuan. Allah memiliki sifat al-ghadab, kemarahan. Pada diri manusia juga ada sifat kemarahan. Allah memiliki sifat al-qahar. Allah memiliki sifat at-takabur, misalnya. Allah memiliki sifat kesombongan. Pada diri manusia ada kesombongan. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran, begitu banyak kisah Firaun. Demikian seluruh nama-nama yang lain, sehingga seluruh nama-nama itu ada pada hakikatnya. Pada diri manusia, menunjukkan betapa manusia ini lebih utama dari makhluk yang lain, sehingga karena itulah malaikat yang terbatas itu. Ketika Allah ciptakan makhluk yang tidak terbatas ini, malaikat bertanya. Ketika Allah mengatakan ini jailu fil ardi khalifah, qalu atajalu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan berbuat kekacauan dan kerusakan? Karena dalam bayangan malaikat bagaimana mungkin sifat-sifat yang bertentangan ini dikumpulkan dalam satu kesatuan dalam satu wujud makhluk ini. Ini dalam konteks kita melihat para Arif, para Al Irfan mengatakan manusia ini adalah makhluk yang menggambarkan representasi paling kompleks dari diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam makhluk yang paling utama Allah ciptakan. Bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan dalam tujuan untuk menghadirkan manusia ini jiwa manusia itu adalah kumpulan dari seluruh jiwa yang Allah ciptakan. Seorang filosof yang bernama Mullah Sadra mengatakan nafsul insaniyah kal ajina. Jiwa manusia itu bagaikan campuran. Nafsu nabatiya, nafsu 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 naltikya, wa fiha nafsun nabatiyah wa fiha nafsun haywaniyah wa fiha nafsun syaitaniyah wa fiha nafsul malakutiyah wa fiha nafsun wa yajma'uhum bin nafsul insaniyah. Bahwa pada jiwa manusia itu terkumpul beragam jiwa yang Allah ciptakan, baik itu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa nabati, maupun jiwa hewani, maupun jiwa malaikat, ataupun jiwa setan, jiwa nautoko, jiwa akliyah, dan Allah kumpulkan jadi satu jiwa. Allah ekstrak semua itu menjadi diri manusia. Demikian juga fisik manusia ini seluruh unsur yang ada di alam semesta itu ada dan kita temukan jejaknya pada tubuh kita. Apapun bentuknya. Sehingga ada satu ungkapan yang sangat menarik dalam satu kitab filsafat namanya Rasa Il Ikhwanus Sofa dia gambarkan begini. Manusia itu depannya adalah timur, belakangnya adalah barat. Kanannya adalah utara dan kirinya adalah selatan. Bagian tubuh manusia yang ditumbuhi rambut itu, bagaikan ladang yang subur ditumbuhi beragam tumbuhan yang subur. Bagian tubuh rambut yang ditumbuhi rambut yang tipis itu bagaikan rumputan. Bagian tubuh manusia yang tidak tumbuh rambut itu bagaikan sahara yang gersang. Tulang-tulang manusia itu bagaikan materi keras yang ada di alam ini. Urat-urat darah manusia itu bagaikan sungai yang mengalir dan muaranya lah jantung manusia. Pekikan suara manusia itu bagaikan halilintar kebahagiaannya adalah purnamanya rembulan dan kesedihannya adalah kulitaknya malam. Ini satu ekspresi yang menggambarkan betapa dahsyatnya manusia ini. Dia bisa melakukan beragam hal yang tidak bisa terbayangkan dan tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang lain. Dia mengatasi semuanya. Tetapi pada saat yang sama, kita bisa berkata begini, manusia dengan segala hal yang luar biasa ini pada saat yang sama dia bisa naik mengatasi seluruh makhluk yang ada escape into higher order pada puncak yang sangat tinggi tapi juga dia bisa jatuh pada tempat yang paling rendah fi dia sampai pada tempat yang paling rendah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad zarana li jahannam makathiran minal jin wal ins Laum kulubun la yafkahu Walum adanun la akal ambal hum humul Allah mengatakan pada surah Al-Araf ayat 179 dan sesungguhnya kebanyakan isi neraka itu dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Merekalah bagaikan binatang ternak bahkan lebih buruk lagi pada binatang ternak itu. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai ini? Mereka tidak sadar dengan seluruh potensialiti yang ada pada dirinya. Bahkan dia gunakan itu bertentangan dengan upaya Tuhan untuk mewujudkan manusia. Apa tujuan manusia ini? Tujuan manusia ini tidak lain adalah menjadi makhluk yang paling sempurna. Tetapi ketika potensiality itu yang begitu dahsyatnya digunakan terbalik dari jalan yang Allah inginkan, dia justru menjadi satu senjata yang sangat merusak dalam kehidupan ini. Kalau binatang itu, dia makan hanya untuk memenuhi keperluan hidup dirinya saja. Tetapi manusia, semakin dia kenyang, semakin dia rakus lagi semakin tomak lagi. Bahkan ada banyak manusia ini tidak pernah puas dalam kehidupan ini. Kalaupun mereka mendapatkan satu gunung penuh dengan emas, maka mereka menginginkan gunung emas yang lain. Kalaupun ada dua gunung emas, mereka ingin gunung emas yang ketiga. Rasulullah mengatakan kasyaribu ma'al bahr. Banyak manusia itu bagaikan Orang yang minum air lautan semakin dia minum, semakin dia dahaga. Betapa manusia bisa muncul jauh pada tingkat yang paling buruk, lebih dari binatang. Binatang diciptakan Allah sebagai binatang, dan dia tidak akan keluar dari konteks itu. Tapi manusia diciptakan sebagai makhluk yang begitu luar biasa mengatasi malaikat, dia bisa meluncur jauh, jatuh. Sampai pada tingkat yang paling rendah, sampai pada tingkat yang tidak terbayangkan. Lihatlah, ada manusia-manusia yang melakukan keburukan yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ada manusia yang membunuh orang yang selama ini mungkin memberikan kasih sayang kepadanya, tapi justru dihancurkan. Dan kebanyakan manusia dalam keadaan yang seperti ini. Karena itu, di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan dalam kehidupan kita ini para nabi, para rasul, para imam untuk membimbing seluruh manusia ini untuk mampu sampai pada jiwa kemanusiaannya. Tanpa pembimbing itu, manusia akan mengalami kesesatan. Dia tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Dan bagaimana mungkin kita mengharapkan satu keadaan yang baik sekiranya yang mengelola dunia ini. Pada hakikatnya bukan manusia mereka. Jasad mereka, fisik mereka, rupa mereka secara zohir manusia. Tapi batin mereka mungkin lebih buruk dari setan. Al-Quran mengatakan, "Ada pola di mana Al-Quran itu mengatakan, 'Ada orang yang menjadikan setan sebagai musuhnya, tapi ada yang setan itu berteman dengan dia sebagai karim, tapi ada orang yang diikuti oleh setan.' Dia menjadi imamnya setan. Kenapa? Karena keburukan yang begitu dahsyat pada dirinya. Nah, saya ingin sampai pada pembicaraan ini bahwa kehadiran imam..." Kehadiran manusia, manusia suci ini, mereka membimbing seluruh manusia ini, baik dalam ajaran, secara zohir, maupun secara manawir. Kehadiran mereka itu akan merubah keadaan diri orang yang berada di sekitarnya. Sekiranya orang yang berada di sekitarnya itu membuka hati mereka, manusia-manusia yang mulia itu, jangankan jiwanya memandang wajahnya saja kata Rasulullah an nazroh liwadhi ulama ibadah wajahnya mengantarkan kita kepada kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini manusia yang mulia apalagi bimbingan mereka fitrah manusia fitrah yang paling dalam pada diri manusia selalu sebenarnya mengharapkan ada manusia yang sempurna ada manusia yang sudah sampai pada derajat yang paling tinggi membimbing seluruh manusia ini kita semua ingin dibimbing oleh manusia-manusia yang seperti ini. Selama jiwa kita, batin kita, masih dalam keadaan hidup. Tetapi orang yang sudah mati. Maradun Kalau mereka itu batinnya rusak, Allah tambahkan kerusakan itu. Ala wa wala Allah kunci hati mereka. Allah tutup pendengaran mereka. Allah tutup penglihatan mereka. Ada orang-orang yang seperti itu. Sehingga ketika kita sampai misalnya di Padang Karbala, kita menyaksikan ada orang-orang yang hatinya masih terbuka. Ketika imam menyeru mereka, mereka berubah dari keadaan itu. Kita saksikan salah satu tokoh yang paling besar Al-Hur. Ada beberapa orang lain dalam riwayat dikabarkan berubah dari keadaan yang sebelumnya ketika mereka memerangi Imam Husain tapi ketika Imam menyeru mereka mereka merubah keadaan. Tapi tokoh yang paling besar, yang paling luar biasa digambarkan dalam sejarah Al-Hur. Kenapa? Karena di hati mereka masih terbuka. Masih ada cahaya. Sehingga dengan itu bagaimana mereka kemudian berubah. Dan dalam waktu yang singkat dari keadaan yang sangat buruk dari manusia yang tidak lebih dari hewan ini, mereka Naik pada puncak kemanusiaan yang sangat tinggi bahkan melebihi malaikat sekalipun. Orang yang tadinya bergabung dengan binatang, sekarang kemudian bergabung dengan manusia-manusia yang mulia. Kehadiran Imam dalam konteks ini bukan hanya kehadiran manusia biasa, tetapi kehadiran manusia ilahiyah, manusia yang sempurna. Manusia yang punya tujuan untuk membimbing seluruh manusia ini keluar dari hutan kebinatangan mereka yang ada di dalam diri mereka untuk naik pada puncak kemanusiaan, pada puncak kesempurnaannya. Setiap orang yang menyambut panggilan imam ini pada diri mereka ada perubahan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kita secara zohir tidak akan melihat itu, tetapi ketika suatu masa. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan pandangan batin kita ini, maka kita akan saksikan bahwa orang-orang yang berwilayah kepada manusia-manusia sempurna yang seperti ini, mereka memiliki jiwa yang sangat luar biasa. Memiliki ruh yang sangat luar biasa. Saya pernah menerjemahkan satu kitab haji yang ditulis oleh Ayatullah Jawadi Amu seorang ahli irfan. Ketika saya masih berada di Kum pada saat itu, saya coba terjemahkan. Judulnya Sahboye Safo. Ada hal yang menarik luar biasa. Ayatul Jabudi Amuli berkata, "Ketika aku hendak menunaikan ibadah haji, aku berusaha untuk membuka pandangan batinku. Sehingga aku menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa dalam haji itu." Dan aku menyaksikan wujud-wujud manusia-manusia yang wajah mereka mengeluarkan cahaya, berbentuk dengan keadaan yang sangat indah. Sementara banyak lagi manusia-manusia yang tidak jelas bentuknya dan bahkan ada yang mengerikan. Ayatullah Jawadi Al-Yuli berkata, ketika aku mendekati orang-orang yang wajahnya indah, mengeluarkan cahaya yang luar biasa, aku bertanya kenapa kemuliaan ini ada pada dan orang-orang itu berkata, kami adalah orang-orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wasallam Demi Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Demi Allah, kata Yaud, Ayatullah Jawudi Amuli. Wa wilayah itulah yang melindungi jiwa mereka, batin mereka. Jadi setiap orang yang berwilayah kepada manusia sempurna ini, manusia ilahiah ini, maka jiwa mereka tanpa mereka sadari naik pada puncak yang sangat tinggi. Kita bisa gambarkan dalam pola yang sederhana. Kalau Anda semua berada di tempat yang terang benderang, Bagaimanapun warna kulit Anda, Anda menjadi orang yang terang dan benderang. Tetapi kalau Anda semua berada pada tempat yang tidak ada cahaya, bagaimanapun warna kulit Anda, Anda menjadi orang yang gelap. Demikianlah ketika kita menggambarkan para imam, manusia-manusia ini, manusia-manusia suci ini, mereka tidak lain adalah cahaya-cahaya ilahiyah yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk membimbing semua manusia. Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam kegelapan itu, yuriduna yutfi'una nurullah bi'afwahim, wa ya'ballahu illa yatimu nurahu walau karihal kafirun. Allah mengatakan pada surah taubah dan mereka itu hendak memadamkan cahaya Allah ini. Dengan kata-kata mereka. Tetapi Allah mengecewakan mereka. Bahkan Allah menyempurnakan cahayanya itu. Sekalipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Peristiwa Karbala itulah peristiwa di mana kemudian. Mereka ingin menghilangkan cahaya ilahi itu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak tersisa lagi cahaya Allah di muka bumi ini. Tetapi Imam Husein alaihissalam adalah cahaya yang hakiki. Dia tidak akan pernah padam selamanya. Bahwa perjuangan manusia-manusia yang luar biasa. Kita menyaksikan bahwa setiap manusia yang berada di Karbala itu. Yang bersama dengan Imam Husein alaihissalam. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat luar biasa sangat indah pada setiap tindakan dan perilaku mereka. Mereka bergabung dengan pusat cahaya itu. Tapi bagaimana mungkin mereka yang sudah hati mati akan mau menyambut panggilan Imam Hussein alaihissalam? Mereka yang sudah berada dalam kegelapan ketika menyaksikan cahaya yang terjadi adalah pandangannya matanya menjadi sakit karena cahaya itu. Kenapa? Karena penyakit kegelapan itu ada dalam jiwa mereka. Jiwa yang sudah mati tidak mungkin, atau sulit untuk menerima cahaya-cahaya ilahi ini dan merubah keadaan mereka. Tapi yakinlah bahwa siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sekiranya kita bergabung dengan cahaya ini, maka kita pun akan berada dalam cahaya liputan cahaya ilahi ini. Kita berada dalam wilayah yang sangat utama, sangat mulia, dan kita pun akan mengembangkan jiwa kita sampai pada puncak kemanusiaan kita. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan malam-malam Husaini -malam ini. Kita menggabungkan ruhani kita, jiwa kita dengan cahaya-cahaya ilahia yang luar biasa ini. Dan itu akan mengembangkan diri kita sampai pada puncak kemanusiaan. Jalaluddin Rumi, seorang penyair Persia mengatakan begini. Manusia-manusia suci itu bagaikan air yang turun dari langit. Mereka membersihkan kotoran-kotoran yang ada di muka bumi ini, dan setelah semuanya dalam keadaan bersih, mereka kembali lagi pada kekasihnya. Demikianlah manusia suci itu, mereka datang ke bumi ini untuk membersihkan beragam kotoran ini, membimbing manusia sampai untuk kembali lagi kepada kekasihnya. Kita semua, mudah-mudahan, dapat bergabung dengan manusia suci ini. Marilah kita kembalikan sejenak ruh kita pada peristiwa yang terjadi di Padang Karbala yang kersang. Kita menyaksikan bagaimana keluarga suci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam liputan musuh-musuh manusia-manusia yang keji, binatang-binatang yang buas. Mereka ingin memangsa keluarga suci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam Hussein di 10 Muharram melaksanakan sholat yang terakhir sholat zuhur yang terakhir yang dia lakukan. Seorang pemuda kemudian mengumandangkan azan sebagai azan yang terakhir. Semua hati guncang pada saat itu. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu tidak lain adalah putra Imam Hussein alaihissalam. Dia disebut sebagai Ali al-Akbar, Ali yang paling besar tahukah Anda siapakah Ali Al-Akbar ini? Dialah putra yang paling dicintai oleh Imam Hussein alaihissalam. Ada seorang pembaca Noha dari Persia. Dia selalu membawa kafilah untuk berziarah ke Imam Hussein. Pada satu malam di malam Jumat, mereka tiba kafilah itu di tempat itu. Mereka tiba di hadapan makam Imam Hussein dalam keadaan lelah selama perjalanan itu pembaca Nuha ini kemudian membacakan duka cita dari Ali Al-Akbar. Dia membacakan syair-syair tentang Ali Al-Akbar. Karena lelah dalam perjalanan itu, mereka tertidur di malam hari di pinggiran makam Imam Hussein alaihissalam. Dalam keadaan tertidur, membaca noha ini terjaga dalam tidurnya. Dia saksikan dari makam Imam Husin keluar cahaya yang begitu indah. Mendatangi dirinya. Kemudian cahaya itu menunjukkan wujudnya. Dia saksikan wajah yang begitu indah luar biasa. Sosok itu berkata, selamat datang kepadaku. Aku terima ziarahmu dan ziarah dari orang-orang yang berziarah kepadaku. Tapi di malam Jumat, janganlah kau bacakan tentang cerita putraku Ali Al Akbar. Karena di malam Jumat itu ibundaku Fatimah Fatima mendatangiku dan bersiara kepadaku. Dia tidak pernah tahan mendengarkan cerita putraku Ali Al Akbar. Tahukah kita siapa Ali Al Akbar? Dialah anak Imam Fusin, yang wajah perkataannya. Perilakunya paling mirip datunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang imam berkata ketika kami rindu kepada Rasulullah, kami memandangi wajah Ali Al Akbar dan mencium dirinya. Setelah sholat selesai, Ali Akbar memohon kepada ayahnya untuk diizinkan menantang musuh, berperang tanding dengan para durjana. Imam Hussein menahan dirinya. Ia memandangi Ali Akbar lama sekali sebelum memberi izin. Ali Akbar kembali mengajukan izinnya. Sampai kemudian Ali Imam Hussein berkata, "Datangilah kemah bibimu. Dia sangat mencintai dirimu. Datangilah kemah ibumu karena dia sangat merindukanmu." Ali Akbar datang ke kemah para perempuan ibunya Laila memeluknya. Sementara bibinya Zainab menciumi dirinya dan tidak mau melepaskan. Dia menarik kemudian baju Ali Akbar dan berkata, jangan tinggalkan kami. Kalau engkau syahid, maka kepada siapa lagi kami akan memandang wajahnya yang mengingatkan kami kepada Rasulullah SAW. Kamu meluk dan menahan Ali Akbar. Setiap kali Ali Akbar hendak keluar dari kemah, Menyaksikan itu, Imam Husein mendatangi. Ia memeluk Ali Akbar dan melepaskan pegangan tangan Saidah Zainab, Laila, dan perempuan-perempuan ahlul bait lainnya. Kemudian, Imam Husein salam menaruh Ali Akbar di kudanya. Ia mengecup Ali Akbar begitu lama. Kemudian, Imam Husein membimbing kuda itu untuk menghadapi musuh. Ali Akbar menunggangi kuda itu ke hadapan musuh. Tapi Imam Husin terus mengikuti di belakangnya. Ali Akbar menoleh kepada ayahnya. Ya ayah kenapa kau ikuti aku? <laughs> Al Husin berkata, Duhai anakku bagaimana aku akan melepaskan anak seperti dirimu? <laughs> Ali Akbar melecutkan kudanya. yang masuk ke pertempuran di hadapan musuh-musuh Durjana. Ia habiskan 120 orang musuh tanpa mampu sedikit pun mereka mengenai tubuhnya. Mereka terbunuh dari kudanya karena keperkasaan Ali Akbar yang mewarisi keperkasaan datuknya Ali bin Abi Talib. Dalam keadaan dahaga yang menyengat, ia kembali lagi untuk mendatangi ayahnya. Ia berkata, ya Abah, kehausan ini mencekikku. Baju besi ini telah memanggang kulitku. Adakah seteguk air? <gulisasi> Mau berkata, walau saya lima. Tuhai sayangku dari mana aku air? <gulisasi> Sabarlah sejenak dan tuh Rasulullah akan memberikan minum yang setelahnya engkau tidak akan dahaga selamanya. Imam kemudian memberikan cincinnya untuk dicium Ali Asgar. Kemudian dia mengecup lidah Ali Asgar. Terasa lidah Imam Husin lebih keras bagaikan kayu yang telah mati merasakan keadaan yang seperti itu Ali Akbar membalikkan kudanya Imam Husain berkata ya Allah engkau saksikan ini putra dari keturunan nabimu yang wajah perilaku dan pembicaraannya sama persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah sebagaimana mereka telah memutus keturunan kami maka putuskanlah rahmatmu dari Semar bin Saad dan keturunannya Ali Akbar memacu kudanya yang memerangi musuh dalam dahaga yang begitu luar biasa. Pedang-pedangnya mencincang setiap musuh yang mendekati dirinya. Tapi kelelahan tidak mampu dilawannya sampai kemudian marah melepaskan tombaknya dan tombak itu mengenai dada Ali Akbar Ali Akbar terhuyuk tiba-tiba pedang marah kemudian membelah sebagian kepalanya Ali Akbar jatuh ke tanah dari kudanya ia berteriak ya apa <laughs> ya apa <Abang!" laughs> Di kuda itu menari ke tengah-tengah musuh. Pedang-pedang lawan mencincang tubuh Ali Akbar. Ya Rasulullah. <laughs> ter <laughs> terguncang menyisihkan itu Ia memacu kudanya dan membelah lawan Ia saksikan tubuh Ali Akbar dipenuhi beragam darah Digenangi darah yang begitu luar biasa Ia melompat dari kudanya Ia memeluk Ali Akbar Membersihkan sementara tangan Ali Akbar menahan dadanya Ia buka tangan Ali Akbar Dan disaksikan ada tombak yang menancap di dadanya Ali Akbar, Imam Hussein kemudian mengumpulkan darah yang tumpah dari Ali Akbar. Yang lemparkan ke langit. Dan darah itu tidak satu pun menetes kembali ke muka bumi. Ia memandang wajah putranya yang tersengal. Ali Akbar berkata, ya Abah, ini datuk Rasulullah. إن لله وإنا إليه راجعون وسيعلمون ظلموا أي منكلب ينكلبون وصلى الله على سيدنا محمد والطاهرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته